Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah mana? Si abah kamu zikirnya lama banget. Belum selesai-selesai. Ya abah mah emang gitu. Iya ya. Tapi abah kamu tuh hebat. Dari anak geng motor. Yang pastinya begajulan sih kelihatan dari gayanya. Terus sekarang jadi alim banget kayak gini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, mohon. Kenapa kamu ninggalin abah tadi di masjid? Gak sopan kamu tuh. Oh iya, maaf bah. Terus tadi abah jadi gimana nyasar-nyasar bah? Bukannya nyasar-nyasar, tapi kamu gak sopan ninggalin orang di masjid. Terusnya nungguin abah. Iya, saya tadi mau nungguin abah, tapi kirain abah masih lama zikirnya. Abah nih kayak anak kecil aja, pokoknya minta ditungguin segala. Mondi kan zikirnya gak selama abah. Itu Neng. Masalahnya abah juga kan gak bakalan zikir sampai subuh. Neng, emang dia aja nih cari kesempatan pengen berdua-duaan sama kamu. Hei, dengar ya. Saya tidak akan pernah membiarkan kamu berdua-duaan dengan orok saya. Karena apa? Dia bukan muhrim kamu. Camkan. Iya, abah. Awas aja duduk. Iya. Sabar ya, sayang. Abah kamu tuh ya. Kamu tuh sampai sekarang gak pernah ngasih tahu aku apa yang kamu suka selain balapan. Tapi emang kenapa? Rai, kalau kamu kasih tahu semua yang kamu suka dan aku jadi tahu, kan aku bisa ngikutin. Tujuan aku apa sih? Kan cuma bikin kamu seneng. Atuh sok atuh ngobrol. Kenapa bogohan gak ngobrol? Anggap aja, abang gak ada. Itu